بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وَأَلَا مَنَفْعَ فِي أُلُومِ فِي دَرَيْنِ أَمِنْ وَقَابِلٌ مِنْ صَرْفٍ أَوْ مِنْ مَصْدَرٍ أَوْ حَرْفٍ أَوْ حَرْفِ جَرٍ بِنِيَابَةٍ جَارِي جَارِيٌ asalnya. Dan yang ya yang dapat menerima ya. Maksudnya lapas yang dapat diterima untuk menjadi niabah ya. Menjadi naibul fa'il itu min zorfin daripada zorob au min masdarin atau daripada masdar au harfi jar atau huruf jar bin niabatin ya menerima niabah atau naibul fa'il jariun itu layak ya, jadi qabilun jadi irobnya jadi mubtada khabarnya itu jariun tuh di ujung tuh min zarfin jar majrur ya au huruf atop min masdarin jar majrur au harfi jarin huruf min atop ya harfin atop ya zarfin harfi mudaf jarin mudaf ilaih bi niyabatin jar majrur jariyun khabar qabilun taqaddama telah terdahulu anal fi'la oleh bahwasannya fi'il iza bunya apabila fi'il itu dimabnikan lima lam yusama fa'iluhu ya. Ini nama lain daripada ya, fi'il majhul gitu ya. Bagi sesuatu yang tidak disebut akan fa'ilnya atau fi'il majhul. Jadi apabila dimabdikan lil majhul suatu fi'il gitu. Uqima maf'ulu bihi muqamal fa'ili. Nah, ini bacanya muqama. Kenapa muqama bacanya? Sudah ada indikasi di belakang ada aqoma yukimu nah, berarti dia nanti ya pakainya mukoma isi makannya pakainya mukom kalau dia nggak ada indikasi aqoma ya, nah itu bacanya makom ya kalau di sini mukom jadi biar cermat ukimal maf'ul bih mukomal fa'ili ya jadi bahwa fi'il apabila dimabdikan lima kepada ya bagi sesuatu yang tidak disebut fa'ilnya atau nama lain daripada fi'il majhul ya maka didirikanlah di situ ya maf'ul bih ya di tempat fa'il jadi maf'ul bih di tempat fa'il jadi maf'ul bih di tempat fa'il. Jadi maf'ul bih nempatin fa'il. Jabatan fa'il ditempatin oleh maf'ul bih. Bukan turun pangkat, bukan ya. Maka nanti pakaiannya pakaian fa'il. Jadi kalau kita hikmahnya, pakaian fa'il apa? Pakaian fa'il adalah rofa. Maka yang tadinya maf'ul bi nasab karena dia menempati fa'il maka dia harus menghormati yang punya tempat adalah rofa maka si maf'ul harus hormatin yang punya tempat jadi harus rofa nah, ini kita di masyarakat begitu kalau kita berada di tempat orang kita harus menghormati budaya orang situ sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Hikmahnya begitu, ya. Paham kagak? Ya. Gitu ya. Hikmahnya begitu. Wa asyara fi hadza dan mengisyaratkan ia pada ini fi hadzal baiti pada ini bait illa annahu kepada bahwasannya ila idza lam yujadil maf'ul bihi uqima zarfu apabila tidak didapati maf'ul bi ya
enggak didapetin, maka didirikan di situ akan zarar. Ya. Awil masdaru atau masdar, awil jaru wal majruru atau jar majrur, muqamahu di tempatnya, di tempat fa'il. Wa syarata, dan ia mengsyaratkan fi kulli wa'idin minha, atau wa syurita boleh disyaratkan pada tiap-tiap satu daripadanya. Ini wa syurita fi kulli wa'idin minhuma minha an yakuna qabilan lin niyabati, bahwa ada dia itu menerima bagi niyabah. Syaratnya dia bisa menerima, menerima ai sori an la layak untuk menerima, ya. Wa turiza bizalika, dan dikecualikan dengan mekan itu mimma la yasluhu, daripada sesuatu yang enggak layak di niyabati. Kalau enggak layak enggak bisa. Nah, seperti kazarfi allazi la yatasarrafu, seperti zarf yang tidak ya bertasrif, ya itu enggak bisa. Wal muradu bihi ma laziman nasba ala zarfiyati, dan yang dimaksud dengannya adalah sesuatu yang melazimkan akan nasab atas zarf. Nahu sumpama sahara, lapas sahara, idza urida bihi saharu yaumin bi aini, apabila dikendaki dengannya ya sahur hari, ya, sahur pada hari ini dengan zatnya, harinya, ya. Wa nahu sumpama indaka, fala taqulu, maka tidak boleh engkau katakan julisa indaka, enggak boleh. Wala rukiba sahru, enggak boleh juga. Li'alla tukhrija uma, supaya engkau tidak keluarkan keduanya. Amastaqra, dari sesuatu yang tetap lahuma bagi keduanya. Fi lisanil arabi, pada lidah orang Arab. Min luzumi nasbi, daripada wajib nasab. Wa kal masadir lati la tatasarrafu, dan seperti masdar yang tidak ada, yang tidak bertasrif. Nau sumpama mu'azallah, fala yajuz, maka enggak boleh rab'u mu'azi mu'azullah, enggak boleh. Lima taqaddama, bagi apa yang, karena bagi apa yang telah terdahulu, fi sharfi, pada sharaf. Wa kadzalika, dan seperti ini, dan seperti demikian itu, mala faidah tapi sesuatu yang enggak ada faedah. Min sharfi, daripada sharaf, wal masdar dan masdar, wa jar dan majrur, wal jari dan jar, wal majrur dan majrur. Fala taqul, maka tidak boleh engkau katakan sira waqtun, dan juga enggak boleh duriba darbun, enggak boleh. Wala julisa fi dari, enggak boleh juga gitu. Ya, didudukan di rumah. Kenapa? Li annahu la faidata fi zalika, karena dia itu enggak ada faedah pada demikian itu. Nah, jadi gimana nih yang benar? Wa misalu qabili min kullin min a qauluka, misal yang menerima dari tiap-tiap dari demikian itu adalah perkataan engkau sira yaumul jumati, ya, dijalankan akan hari Jumat. Wa duriba darbun syadidun, dipukul dengan pukulan yang sangat keras. Wa murra bi Zaidin, ya, dijalankan akan Zaid. Wallahu a'lam bishawab, wala yanubu. Jadi ini tadi yaumul jumu'ati, irobnya jadi naibul fa'il. Ya.